Kabar mengejutkan datang dari pemeran sinetron preman pensiun, Epi Kusnandar. Pria berusia 60 tahun itu ditangkap terkait kasus narkoba. Kabar penangkapan Epi Kusnandar dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahdudi. Ia benar, Epi Kusnandar ditangkap narkoba, kata Kombes Syahdudi ketika dihubungi awak media, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Syahdudi tidak menjelaskan secara rinci terkait penangkapan sang aktor, namun ia membenarkan pemeran sinetron Preman Pensiun itu ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika. Yang bersangkutan diamankan terkait penyalahgunaan narkoba, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. <tik>